Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya oke, cek badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat di review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong yang untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow, Kakak Bunda, hari ini aku ada 4 tas. Wih, ini keren-keren banget Kakak Bunda ya. Yang pertama aku punya ransel MGM, ya ini lucu banget ransel MGM-nya. Kakak Bunda, warnanya itu seperti warna-warna aurora gitu ya. Aduh, keren ya aurora ya. Terus Kakak Bunda, di sini aku punya Prada sling lagi. Ini Prada re-edition yang nylon Kakak Bunda. Terus yang ketiga, wow, aku punya LV kulit gajah. Ini super tebel kulitnya Kakak Bunda, mewah banget. Dan yang terakhir, pencinta Bottega Veneta. Siapa Kakak Bunda? Aku punya lagi nih tote bag-nya ya. Oke, Kakak Bunda tolong diperhatikan ukuran ya, karena aku akan spill di awal ya. Aku mulai dari Prada dulu. Untuk ukuran dia panjangnya 25, tingginya 18 ya. Panjang 25, tinggi 18. Oke, kita lihat dulu. Wow, ini super duper komplit ya Kakak Bunda ya. Tali kainnya ada ya, pouch-nya masih ada, tali rantainya masih ada, dan dia ya pastinya tasnya juga ada ya Kakak Bunda. Jadi ini yang paket komplit Kakak Bunda. Kalau dipakai ya dia bisa disling seperti ini ya nih. Nah, dia jadi kayak ada pouch-nya gitu, dan semuanya ini bisa lepas pasang. Pouch kecil bisa dilepas Kakak Bunda, kalau nggak begitu suka sama pouch-nya boleh disimpan aja ya. Terus ini bisa di-adjust panjang pendeknya. Dan Kakak Bunda, selain dia model sling cakep ya, Kakak Bunda juga bisa jadikan dia shoulder bag ya. Nah, ini jadi nanti kan ini ada tali rantainya nih. Tinggal Kakak Bunda jadikan dia shoulder bag seperti ini ya. Oke, jadi dia multifungsi Kakak Bunda, shoulder cakep, sling juga cakep ya. Oke, aku langsung spill. Kakak Bunda perhatikan ya, Prada re-edition. Ini bahannya bahan nilon Kakak Bunda, dan ini nilonnya super tebel, super lembut ya, cakep banget ya. Oke, pemakaiannya wajar aja, kotor-kotor manja nanti aku bantu bersihkan. Namanya barang second Kakak Bunda ya. Terus Kakak Bunda perhatikan di bagian tengah dia sudah ada logo Prada ya, logo Prada ya seperti ini. Terus sudut-sudut fetter-fetternya juga dia masih tergolong aman ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan dia aman. Talinya dia berwarna silver ya Kak Bunda, dia dua tali ya, tali rantai sama tali kain ya Kak Bunda. Terus Kakak Bunda perhatikan tali rantainya ini warna silver dan dia masih tergolong aman, masih cakep banget ya. Oke, terus untuk tali yang satunya adalah tali kain dan dia sudah embosan Prada, sudah emboss Prada ya Kak Bunda. Sudah bawaan juga ya, sudah embosan Prada. Oke, bisa di-adjust panjang pendeknya. Dan dia lengkap dengan pouch-nya. Pouch kecilnya dia masih ada ya, zipper sudah Prada juga. Tuh Kakak Bunda sudah Prada. Oke, untuk pouch dalamnya dia aman ya, furing semua dia sudah Prada-Prada ya. Oke, bagian luar excellent condition. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu nomor zip. Zippernya dia sudah Prada, zipper dia aman. Zipper dia aman ya Kakak Bunda. Untuk bagian dalam dia masih bersih ya, masih bersih, furing semua dia sudah Prada-Prada. Di sininya Kakak Bunda perhatikan dia sudah ada tag Prada Milano ya. Terus dia lengkap dengan satu nomor zip. Zippernya juga dia aman. Oke, zippernya dia aman ya. Bagian dalamnya dia masih bersih, coba ada sensor tuh, masih bersih ya Kakak Bunda ya, Prada Milano tuh, keren banget ya. Oke, siapa yang mau Kakak Bunda Prada re-edition ini? Bagus loh, karena ini yang super komplit ya Kakak Bunda. Coba kita cek dulu, coba kita cek dulu ya, ini yang komplit punya ya. Tuh, Prada re-edition nylon bag ya Kakak Bunda. Tuh, wih, keren banget. Harganya 12 juta bun ya, 12 jutaan ya. Second, mungkin baru udah 30-an. Oke, kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini paket komplit banget ya. Tali panjangnya lengkap, tali rantainya lengkap, pouch mininya juga dia lengkap ya. Terus zipper semua dia sudah Prada-Prada, tali rantai juga masih ada. Bahan nylon tebel Kakak Bunda ya, mewah banget. Terus untuk talinya juga dia sudah embosan Prada, lengkap dengan pertek-tekannya ya. Zippernya juga dia masih Prada. Harga second 12 juta ya bun ya. Kalau ada yang mau, aku kasih harga terbaik ya Kak Bunda. Ini mewah banget karena ini paket komplit. Biasanya
hanya ada shouldernya, ada hanya tali kainnya saja. Kalau ini sampai pouch kecilnya pun ada ya. Harga 12 juta ya Bun, Prada Nylon. Yang mau kakak bunda ini paket komplit ya, aku kasih hanya di 750 aja, 750.000 paket komplit ya kakak bunda gercep. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke lanjut. Kakak bunda yang kedua aku punya dari LV, ini bagus banget LV nya ya. Untuk ukuran dia panjangnya 47, panjang 47, tingginya 30 ya. Panjang 47, tingginya 30. Wih, keren kakak bunda. Aduh, kulitnya ya. Kulitnya secakep itu ya kakak bunda. Ini modelnya hobo ya. Modelnya hobo. Kalau dipakai looknya dia kurang lebih seperti ini. Kulitnya kulit asli. Ini benar-benar kulit gajah. Dan kalau kakak bunda perhatikan, dia embosannya yang LV monogram ya. Dia seperti ada di bordir ya kakak bunda tuh. Dia ada motif yang titik-titik seperti itu, dia di bordir. Terus HW-nya ini juga dia besi bakar ya, jadi masih tergolong aman banget ya kakak bunda. Dia modelnya hanya obo, tidak ada tali panjang ya kakak bunda. Kalau dipakai looknya seperti ini. Walaupun dia kulit asli, menurut aku bobotnya juga nggak terlalu berat. Even kakak bunda masukin banyak juga, menurut aku segini dipakai masih aman-aman aja ya. Oke, cakep kan? Keren dong ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, aduh bahannya nih. Aku tanpa bilang ini kulit asli juga, kakak bunda udah bisa perhatikan ya tuh. Aku pencet-pencet seperti ini, aduh dia mengikuti tanganku ya kakak bunda ya. Ini ibarat kalau misalnya kita lagi gemes gitu ya sama orang, kita cubit aja tas ini ya kakak bunda, aduh. Seperti itu ya kakak bunda ya. Oke, untuk stud-studnya ya, dia stud terkecilnya pun dia semua sudah Louis Vuitton-Louis Vuitton. HW-nya juga dia masih tergolong aman ya. Ini untuk bagian depan kakak bunda perhatikan sudut persudutannya ya. Untuk bagian depan tuh. Oke, bagian samping, bagian belakang nih masih bagus banget. Bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman. Kakinya dia ada 4 ya, kaki ada 4 dan semua sudah beremboskan Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Kulit-kulitannya aman. Terus di sini bagian atasnya juga dia sudah Louis Vuitton ya. Aku lanjut ke bagian dalam, ini tinggal dipencet aja. Nah, dia otomatis akan terbuka. Terus di sini dia lengkap dengan satu romber zip. Zipernya dia sudah Louis Vuitton. Bentar ya. Nah, untuk zipper dia aman, untuk zipper aman. Oke, bahan dalamnya ini kakak bunda bahan suede ya, bahan suede, tebel banget ya kakak bunda. Bahan suedenya coba di center deh ya, masih bersih ya bun, bersih sampai ke bagian dalam, bersih banget tuh ya, bersih banget. Dan dia ngeplong aja karena dia model hobo ya kakak bunda, aman banget. Terus di sini dia lengkap dengan satu poket, kelihatan nggak ada poketnya di sini ya. Terus di sini kakak bunda perhatikan dia sudah lengkap dengan pertek-tekannya Louis Vuitton Paris Made in France ya. Louis Vuitton Paris Made in France, tinta emas ya kakak bunda. Terus warna dasarnya juga dia warna merah. Dan tidak ketinggalan kakak bunda, dia lengkap dengan number seri ya. Number serinya itu stem, coba sebentar ya. Sebentar ya kakak bunda, number seri stem kakak bunda. Ini aku menurut aku sih dia sudah ciri otentik ya, number stem di sini. Nanti kalau kakak bunda cari ya, numbernya itu adalah AR4089 ya. Dia sudah stem nih. Di dalam poket dia sudah ada stem AR4089. Coba kita ceki dulu. Ya, kita ceki dulu. AR4089 itu sudah tembus di minggu ke 48 di tahun 2009 in France. Lagi-lagi kakak bunda, kalau number seri itu untuk mengetahui kapan pembuatan tas ini ya. Jadi kalau misalnya number seri itu mungkin bisa di beberapa tipe tas juga ya kakak bunda, karena untuk melihat, mengecek kapan tahun pembuatan tasnya ya. Yang ini di tahun 2009 ya, in France di minggu ke 48 ya. Oke, tuh kakak bunda sudah dicek ya, dan tembus seri AR France. Biasanya ARSPST itu biasanya French punya. Ya ini tahun 2009 ya. Berarti sekitar berapa, 15 tahun yang lalu kakak bunda ya. Masih masuk akal ya kakak bunda ya. Sekeren, secakep ini kakak bunda untuk LV ini ya. Ini namanya adalah, coba kita cek dulu.
namanya itu adalah LV Bordeaux Monogram Mahina. Kalau kakak bunda tahu ya, Mahina Leather Solar PM Bag ya. Ini tebel, kulitnya pun dia kulit gajah yang gak ada minus kakak bunda ya. Lagi-lagi kakak bunda, kalaupun ini gak ada brandnya ya, kita lihat kulitnya aja. Mungkin segini udah dijual orang 2 juta, 3 juta. Kulitnya aja, ini kulit sapi asli yang kulit gajah punya ya. Apalagi ini udah ada brand ya kak bunda. Terus dia sudah stem ya kak bunda ya, number seri stem di dalam, bahan Swede ya. Terus apalagi leathernya sudah pasti asli, HW-HW-nya juga semua masih tergolong aman ya. HW-nya masih celing ya kak bunda. Made in France sudah tembus ya kak bunda di tahun 2009. Tahun 2009 in France minggu ke-48 ya. Harganya kalau kakak bunda mau lihat di 2296. Ada yang jual second 2296, itu pun udah sold out ya. It means harganya sekitar 34 jutaan ya, 2296. Ya, 35 jutaan kakak bunda ya. Oke, okay, aku kasih harga terbaik ya untuk si Mahina ini ya kakak bunda. Aku bilang ini sudah ciri otentik, super tebel ya, kulitnya juga cakep banget kakak bunda, jarang ada model ini ya. Oke, okay, harga 35 juta dan ini aku bilang sudah otentik ya, tebel banget. Oke, okay? Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih harga terbaik, number seri stem loh, seri AR 2009 ya. Aku maunya tadi ini 2 jutaan kakak bunda, karena kulitnya aja aduh tebel banget ya. Aku kasih special price ya kakak bunda gercep, aku kasih di 1,3 aja. 1,3 Mahina otentik kakak bunda, kapan lagi kakak bunda ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay. Kakak bunda sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas kulit. Harga Rp75.000, selain dia bagus untuk membersihkan dan melembabkan, dia juga bagus untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau langsung gercep, WhatsApp ke admin. Oke, okay, aku lanjut. Yang ketiga aku punya dari MCM ya kakak bunda. Ini aku punya dari MCM. Untuk ukurannya dia panjang 24, tinggi 24, presisi ya kalau bunda, panjang kali tinggi 24. Ini ransel mini, ih ransel mininya lucu lucu banget kakak bunda. Ransel MCM, ransel mini ya. Tuh yang kemarin cari-cari ransel bun, ransel ini dateng nih kakak bunda ya, dari MCM. Dan warnanya ini warna-warna aurora ya kakak bunda, kan sekarang lagi ngehits apa-apa aurora. Nah ini warna aurora ya, jadi kayak ada perpaduan warna ungu, ada pink, dan ada shimmering-shimmeringnya ya, itu namanya aurora kakak bunda ya. Buat pakai anak cakep kakak bunda, atau kakak bunda pakai sendiri juga mewah ya, buat dipakai jalan-jalan ya. MCM ya kakak bunda. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, kulit perkulitannya dia bagus. Ini full kulit asli ya kakak bunda, cakep banget perpaduan warnanya, mewah dan lucu ya. Terus dia signature MCM semua. Di bagian tengah dia sudah ada tag MCM Munchen, number serinya dia lengkap di sini. Terus kakak bunda perhatikan dia juga sudah open bolt ya. Bagian tengah dia sudah lengkap dengan satu rong berjip, zipper sudah YKK ya, zipper sudah YKK, untuk zipper dia aman. Bagian dalamnya juga dia masih bersih, ini buat nyimpan sesuatu bisa ya. Bagian depannya, bagian sampingnya ada stud-studnya, dan stud-studnya semua lengkap kakak bunda ya. Terus untuk bagian belakang dia kulit ya, sudah signature MCM berwarna hitam. Talinya ini juga dia bawaan dan dia bisa di-adjust panjang pendeknya. Stud-studnya semua sudah MCM ya. Oke, okay, bagian samping semua studnya aman, dan di sini buat nyimpen sesuatu masih bisa, ini ada pocketnya ya. Oke, okay, bagian bawah kalau bunda perhatikan, sudut persudutan aman, fetter aman, gak ada yang crack, gak ada yang kikis ya. MCM sampai ke bagian bawah. Oke, okay, kita lihat ya, tali juga aman. Nah, kita lanjutkan ke bagian dalam. Zippernya tadi YKK, zipper yang dua ini juga sudah YKK ya. Oke, zipernya aman. Bentar ya, kamu udah keluarin dulu. Oke, nah ini dalamnya, wow, ini dalamnya kulit loh kakak bunda. Dalamnya full kulit, wow. Ini aku sudah curiga, lihat nih, open bolt loh kakak bunda, sudah open bolt. Dalamnya dia full kulit asli, ya, dalamnya dia full kulit asli, coba di center deh.
ya, dalamnya dia full kulit asli loh tuh. Sampai ke bagian dalam dia full kulit asli. Di sini dia lengkap dengan satu poket, ya, lengkap dengan satu poket, nggak ada zipper. Ada plat MCM-nya, ya, ada plat MCM-nya dan tak ketinggalan ya, Kak Bunda, sudah lengkap dengan made in MCM, number seri lengkap, made in-nya made in Korea. Ya, MCM number seri lengkap, made in-nya made in Korea, ya. Tuh kakak bunda, secakep semewah ini kapan lagi MCM punya kakak bunda ya, Aurora ya. Oke, coba sebentar ya. Tuh, ini keren banget deh. Tuh, MCM made in-nya made in Korea. Tuh. Ya, sudah lengkap dengan protek-tekannya. Oke, ku kasih harga terbaik aja ya kakak bunda, ini enggak pernah ada coba di sini. Enggak pernah ada beneran kakak bunda model begitu. Biasanya kan kalau warnanya tuh coklat, hitam, terakhir aku ketemu warna pink. Ini warna Aurora ya, warna Aurora nih kakak bunda. Ada yang jual ya, ada yang jual kakak bunda. Secondnya di 1,8. Ini second ya, second 1,8 orang jual. Ya, oke. Ku kasih harga terbaik aja ya. MCM Aurora ini sudah otentik kakak bunda. Open bold loh, dia sudah open bold ya. Terus dalam semua full kulit asli, luar kulit asli, zipper sudah YKK, stud-stud semua sudah lengkap ya kakak bunda. Terus apa lagi? Lengkap dengan pertek-tekannya MCM made in Korea, number serinya lengkap. Wow, kakak bunda ini sudah otentik ya. Sudah otentik, kalau di tokonya ini udah berapa belas juta dari seri Aurora. Ya, semewah ini, sekeren ini, gercep ya, sudah otentik dari MCM. Aku kasih di 890 aja. 890. Wow, orang jual second 1,8. Aku kasih 890 dengan kualitas masih bagus banget kalau udah. Tinggal aku bantu balsemin aja. Ya, sudah otentik dari MCM. 890 ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir, pencinta Bottega, yuk merapat yuk kakak bunda. Ini ada Bottega lagi, ukuran panjang 40, tinggi 25 ya. Panjang 40, tinggi 25, aduh kerennya. Kulitnya keren banget, ini warnanya warna pink, pink fuchsia kakak bunda. Dan seperti biasa kalau Bottega itu dia modelnya tote aja ya, hanya model tote bag. Tapi kalau perkulitannya, anyamannya nggak perlu khawatir, aman banget ya. Anyamannya juga masih aman kakak bunda, nggak ada yang keluar-keluar ya. Buat kakak bunda pencinta Bottega pasti yang dicari karena model anyamannya kan. Jadi unik ya kakak bunda, kalau misalnya dipakai begini kakak bunda jalan gitu ya, dilihat orang pasti tahu itu pasti pakai Bottega karena dari lihat anyamannya aja ya. Oke, nah cakep ya kakak bunda, tidak ada tali panjang, dia modelnya hanya tote bag saja ya. Oke, aku langsung spill. Warnanya menurut aku cakep sih ya, nggak yang gonjreng-gonjreng banget lah kakak bunda, masih aman-aman aja ya. Kulitnya aduh, kulit asli dong ya. Oke, ini untuk bagian depan tikernya aman ya, anyamannya semua aman kakak bunda, nggak ada yang keluar-keluar. Terus kakak bunda perhatikan ya, ini dia pakainya besi bakar ya, besi bakar aman. Oke, nggak karatan, nggak korosi bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan dia aman ya, sudut persudutan aman. Terus kita lihat untuk bagian top handle-nya juga dia aman, kulitnya cakep. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, dia ada pengaitnya ya, besi bakar kakak bunda, ini tinggal dibuka aja pengaitnya. Nah, kalau misalnya dia dibuka, kakak bunda, tuh dia melebar seperti ini, tuh ya, ngelebar gitu. Oke, terus bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang, ya, lengkap dengan satu ruang. Di sini dia ada tag-nya Bottega Veneta, made in Italy, ya, dia ngeplong aja. Terus bagian belakangnya dia lengkap dengan satu ruang berjip. Nah, zipernya ini aman, bagian dalamnya bersih ya, paling dia agak kotor sedikit aja di bagian dalam, tapi nggak begitu kelihatan sih ya. Oke, Bottega kakak bunda, yuk aku kasih harga berapa ya Bottega, biasanya Bottega jual berapa? 1,8 1,9 ya, nggak apa-apa deh khusus hari ini ya. Bottega kapan lagi kakak bunda, ini dan ini tebel punya Botteganya, tebel kulitnya, tebel ya kan, made in Italy pula kakak bunda, besinya besi bakar ya. Biasanya orang udah jual pasti 1,1,1, ya. Gak apa-apa ya, aku kasih special price aja ya. Hari ini Bottega Veneta ya, gak sampai 1 juta mau. Ya, gak apa-apa aku kasih di 990. Setebel ini Bottega kakak bunda. 990, di sini sudah ada tag-nya tadi mana? Bottega Veneta made in Italy. Wah.
Gercep kakak bunda ya, gercep. Aku kasih 990 aja gak apa-apa, gercep ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Masih aman ya, gak ada minus kakak bunda ya. Oke. Wow, kakak bunda udah habis lagi ya isi rak tas aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya ya, kakak bunda mau balsam juga masih ready ya. Harganya di 75.000 ya kakak bunda, balsam pembersih tas kulit ya kakak bunda. Kalau yang nilon apalagi nilon gitu kakak bunda, kain beda lagi pembersihnya. Ini khusus kulit aja ya, harga 75.000. Boleh banget langsung WhatsApp ke nomor admin di 0857-1123-6743 ya. Kalau kakak bunda mau langsung kakak bunda WhatsApp ya, nomornya hanya satu ya kakak bunda. Yang di judul juga sama nomornya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah.